warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain di sini? Mau ngantar? Gak muat, cuma satu mobilnya. Sampai sini aja ya. Doain biar bapak, ibu, sekeluarga bisa sampai selamat di sini. Rumahnya biar cepat selesai ya. Jangan lupa Pak Rahmat dibantuin ya kalau ada apa-apa. Ya udah yuk, mana Pak Amin. Betul-betul sangat tepat sasarannya, dan begitu pula juga sangat memang dibutuhkan oleh keluarga besar Bapak Ujang. Oleh karena Bapak Ujang sekeluarga ini memang penghasilannya pun menurut kami sebagai bertetangga tidak layak. Sehari-hari Bapak Ujang mencari belut di sawah, dan Ibu Ijah, ibu rumah tangga, sambil membantu mencari rumput di sawah. Dan untuk kesehariannya Bapak Ujang, memang kondisi rumahnya juga memang sudah tidak layak untuk dihuni. Saya pun sebagai sahabat dan juga sebagai tetangga kadang-kadang mengkhawatirkan. Ya itu emang orang nggak mampu, nggak punya, emang sudahnya layak dibedah rumahnya. Rumahnya memang sudah doyong, sudah bocor, sudah rusak sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada GTV dan tetap jaya untuk selama-lamanya. Kabar semua? Baik. Pemirsa, sekarang saya berada di lokasi Bapak Ujang yang saat ini rumahnya sedang dibedah oleh kru bedah rumah. Dan saat ini juga saya mau melihat-lihat keadaan kondisi rumah Bapak Ujang. Dan saat ini saya mau tanya kepada salah satu tim GTV, Pak. Iya, Pak. Pak Rahmatnya ada? Belum datang, Pak. Wah. Tapi ada waktunya enggak? Ada. Saya mau. Pak Deden ada di dalam. Oh iya. Pak Deden. Oh iya. Eh, Bu. Halo, Pak. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ini waktu pertama mau bangun ada kendala apa aja, Pak? Alhamdulillah ini gak ada kendala apa-apa sih, gak ada kendala apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Kebetulan ini kan bangunannya dekat dengan jalan, jadi semua barang-barang bisa langsung masuk ke lokasi. Jadi alhamdulillah pekerjaannya seperti itu. Tapi kita aman ya, Pak? Alhamdulillah aman. Kira-kira udah berapa persen yang selesai ini? Oh ini udah 75%, hampir 80% lah. Oh gitu. Iya. Kayak berarti dalam beberapa tahap pengecatan udah beres, tinggal finishing aja tuh. Oh iya, berarti udah nggak lama lagi selesai ya? Iya, alhamdulillah mudah-mudahan aja gak ada kendala lagi kan. Boleh nggak saya masuk untuk melihat kondisi di dalam? Oh boleh, boleh. Kalau mau lihat-lihat silakan. Ini kan udah tahap pengecatannya, tinggal finishing sedikit-sedikitnya gitu kan, udah hampir beres semua gitu kan. Sekarang lagi ngerjain di luar dulu, yang di dalam ini kan istilahnya belum kering lah, belum seberapa kering catnya gitu. Oh gitu. Iya, dialihkan keluar dulu. Iya. Ini ruang tamunya ya? Iya, ini ruang tamu, terus ini kamar utama,
Ini kamar utama, kamar utama untuk ini, ya. Anaknya? Untuk anaknya? Untuk anaknya yang kamar ini sebelah sini ya. Ini untuk kamar anak. Boleh masuk? Oh boleh, boleh. Silakan. Kamu mau lihat-lihat ya. Udah ada tempat tidur loh. Oh iya, ini udah dapat kebetulan tadi dimasukin karena di luar tempatnya istilahnya apa tuh banyak itu hanya banyak penonton, jadi ya bisa masukin aja dulu satu. Ini tempat, boleh tahu ini tempat tidur untuk bayi ini, apa? Ini untuk anak, karena, yang ya anak yang ceweknya. Oh gitu. Pak, ayo kita keluar ya. Boleh enggak saya bantu-bantu biar sedikit-sedikit? Oh boleh, kalau mau bantu-bantu boleh. Ini ada nih lagi ngerjain keramik ada, ini lagi pengecatan. Yang mau ini silakan, yang mau pasang keramik dulu. Boleh. Iya. Saya tempel ya. Iya. Yeah. Gini ya? Iya. Yeah. Ya udah gak apa-apa, udah dibersihin. Udah ya? Nah, udah bisa itu. Jadi kan? Cepet diajarinnya. Saya mau bantu apa lagi? Ngecat ya? Mau bantu ngecat silahkan. Ini yang pengecatan. Yang mana? Yang sebelah sini aja, Bu. Oh iya. Yang ini yang Pak Sifu, yang Blombe ini. Ini di depan aja, Pak. Di sebelah sini juga. Ini dong. Ini enggak? Enggak, itu enggak usah. Beda warna lagi. Oh gitu. Sebelah ya? Sebelah. Ya, yang sebelahnya. Kalau udah dicat gini kelihatan cantik ya orang ya, kalau kayak orang yang lagi ngecatnya. Enggak lah, Pak. Ih, mantap kan? Oh, udah dicat mah. Jadi pori-porinya gak kelihatan. Tertutup. Cat apa lagi? Enggak, kalau udah enggak, kalau ini yang ini beda warnanya. Kayak ini kan buat tampilan depan, ini kan tampilan belakangnya. Jadi beda warna catnya gitu kan. Oh, gitu. Iya, yang ini enggak agak nanti dikasihnya yang lebih cerah di ada pantulannya dari sini ke sana gitu kan. Oh, gitu. Iya. Oke ya. Iya. Makasih Pak, udah sama-sama. Kasih belajar untuk ngecat sama nempel apa? Keramik. Nempel keramik. Iya. Udah saya terima kasih juga udah dibantu-bantu gitu. Iya, enggak apa-apa. Sama-sama. Iya. Oke Pak, saya mau pamit ya. Oh iya. Kasih semangat dulu sama anak-anak dong. Oh, iya. Biar semangat kerjanya. Untuk teman-teman tim bedah rumah yang semangat kerjanya ya. Ya. Oke. Saya mau pamit dulu ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Oh, helmnya aku jangan dibawa. Iya, saya enggak bawa. Yang dibawa hati saya aja. Jangan helmnya. Ya. Makasih Pak. Ya. Semangat ya Pak. Ya, semangat. Alhamdulillah, yaudah sekarang kita jalan-jalan ya. Yeah. Yeah.
Sarah naik apa ya? Mamanya juga. Terus gimana lagi? Udah lapar. Ntar dulu, Bu. Sukiyaki apa sih? No. Bingung ya, itu apaan itu? Ya. 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 Ya
Pakai tangan biarin. Mantap. 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 Nih, mantap sekali. Gua mau cari minum. Wah, mantap. Enak. Enak banget. Mantap. Ayam. Wah.